Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Babu hal yaqulu maula inni min fulanin. Ini bab tentang apakah boleh berkata seorang maula bekas budaknya, sesungguhnya aku ini dari si fulan. Ya, maula ini bisa artinya bekas budak, bisa artinya tuan. Ya. Jadi kita lihat aja bagaimana siagul kalamnya. Nah, di sini kita artikan bekas budak. Bolehkah seorang bekas budak mengatakan sesungguhnya aku ini dari si fulan? Wa bila qala haddatsana Musa ibn Isma'il qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Wa'ilun ibn Daud al-Laisi qala haddatsana Abdul Rahman ibn Habib ibn Ubay bin qala li Abdullah ibn Umar mimman anta. Mimman anta, kata telah berkata kepadaku, ya, kata Abdurrahman bin Ubaid, telah berkata kepadaku oleh Abdullah bin Umar, mimman anta, dari siapa engkau? Engkau dari siapa? Kultu, aku mengatakan dari Taimi Tamimin. Qala, ia berkata lagi, min anfusihim, dari kabilah mereka, ya, dari kabilah mereka sendiri, ya, au min mawalihim, atau dari maula mereka. Qultu, min mawalihim, aku menjawab dari maula mereka. Qala, ia berkata lagi, fahalla kulta min mawalihim izan, maka kenapa tidak engkau katakan, ya, dari maula mereka? Kenapa tadi bahasa kita, kenapa tadi ente enggak ngomong ente dari maula mereka? Jadi boleh ngomong saya ini, ya, dari maula mereka. Ya, saya ini bekas tuannya mereka, saya ini bekas budaknya mereka. Ini dulu cerita, dulu masih ada orang yang namanya budak. Kalau sekarang alhamdulillah udah enggak ada, ya, perbudakan. Mungkin sifat-sifat budak kali ada. Sifat-sifat perbudakan, ya, sifat-sifat membudaki, ya. Budaknya udah enggak ada, tapi sifat-sifat mungkin, ya, ya. Bab maula qaumi min anfusihim, ini bab maula suatu kaum daripada, ya, diri mereka, atau min qaum min anfusihim, termasuk bagian dari mereka. Wa bila qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abdullah ibn Utsman qala akhbarani Ismail bin Ubaidin an Abi Ubaidin an Rifa'ata bin Rabi'in anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu ijma' li qaumaka. Dari Rifa'ah bin Rabi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ijma' li qaumaka, kumpulkan kaum engkau kepadaku. Fajama'ahum, lalu Sayyidina Umar mengumpulkan
mereka, kaumnya, kepada Nabi. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala mereka, ya, maka tatkala mereka telah hadir di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umaru, maka Sayyidina Umar masuk kepadanya, kepada Nabi, kepada pintu Nabi. Faqala, ia berkata, qad jama'tu laka qaumi, sungguh aku telah kumpulkan kepada engkau akan kaumku. Fasami'a dzalika al-ansar, lalu demikian itu, ya, lalu kaum Ansar mendengar demikian itu. Faqalu, lalu mereka kaum Ansar berkata, qad nazala fi quraisyin al-wahyu, faja'al mustami'u wan naziru ma yuqalu lahum, telah sungguh telah turun pada orang Quraisy akan oleh wahyu itu, lalu datang orang yang mendengar dan orang yang melihat, ma yuqalu lahum, apa yang dikatakan kepada mereka. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Faqoma, lalu ia berdiri, baina azhurihim, di hadapan mereka. Faqala, seraya Nabi bersabda, hal fikum min ghairikum, apakah ada di antara kamu, apakah ada pada kamu daripada selain kamu? Qalu, mereka berkata, na'am, ya, ada, fina khalifuna, pada kami ada sekutu kami, wabnu ukhtina, dan ya, anak laki-laki, putra, ya, saudara perempuan kami, wa mawalina, dan maula kami. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna, sekutu kami daripada kami, ya, sekutu kami bagian daripada kami, anak saudara perempuan kami bagian dari kami, dan maula kami untuk bagian dari kami. Wa antum tasma'una, kamu mendengar, inna awliya'i minkum almuttaquna, sesungguhnya wali-waliku di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadzaka, maka jika kamu itu adalah mereka, maka demikian itu. Wa illa, jikalau enggak, fantaziru, maka perhatikanlah, la ya'ti nasu bil a'mali, tidaklah datang manusia dengan membawa amal yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa ta'tuna bil asqali, dan engkau datang dengan membawa dosa. Fayu'radu ankum, lalu dipalingkan dari kamu. Suma nada, kemudian ia memanggil. Faqala, lalu ia berkata, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Wa rafa'a yadaihi, dan ia mengangkat dua tangannya, yada'uhuma, dan yang ia letakkan keduanya, ala ru'usi Quraisyin, di atas kepala-kepala orang Quraisy. Ayuhan nasu, wahai manusia, inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy itu ahlu amanati, ahlu amanatin, adalah ahli amanah, man baghiya man bagha bihim, siapa saja yang berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Qala Zuhairun, azunnu qala awasir, berkata oleh Zuhair, aku sangka ia mengatakan awasir, ya, awasir tempat yang keras, ya, lagi kasar. Qabbahullahu li min kharaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, jungkir balikan dia kepada dua batang hidungnya. Dan yaqulu dzalika salasa maratin, ia mengatakan demikian itu tiga kali. Kalau bahasa kita mah, semoga Allah nyusrukan dia, begitu. Nyungsepkan dia. Orang kalau nyungsep apa tuh? Apa duluan jatuhnya, Pak? Pala duluan. Nyungsep, jadi lebih spesifik daripada, lebih khusus daripada jatuh. Jatuh, ya, jatuh bisa begini, begini. Nyungsep, oh, paham dah tuh.
nyusruk, nyungsep. Babu man ala jariyataini awahidatan. Ini bab orang yang menanggung dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Jadi dia punya dua anak perempuan atau punya satu perempuan. Ya. Karena kadang orang kalau punya anak perempuan itu kurang semangat ya. Kadang begitu. Perempuan dong anaknya, laki kagak ada. Kadang yang kurang iman, kurang semangat. Bahkan ada yang anaknya ya apa? Anaknya perempuan semua. Bininya jomelin. Sampai disuruh pulang kampung. Iya. Pulang kampung diomelin tuh, dimaki-makian bininya. Jadi suaminya kesel, anaknya perempuan mulu. Iya. Lah, emang bisa nyemesan? Kagak bisa mesan. Bersyukur kita dikasih anak. Syukur kita dikasih anak. Ya, apalagi orang kagak dikasih anak. Ya, begitu pula yang laki terus pengen perempuan. Laki, 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 laki. Itu syukur kita dikasih anak, walaupun laki. Berapa banyak orang gak dikasih anak. Kadang kita nih orang yang kurang pandai bersyukur. Emang Nabi udah, Allah udah katakan wa qalilum min ibadi yasyakur. Sangat sedikit ambaku yang pandai bersyukur. Jadi Allah udah mengkhabarkan bahwasanya orang yang pandai bersyukur sedikit. Yang berterima kasih sedikit. Allah ngomong begitu. Orang tua ngomong begitu gimana tuh? Apa namanya tuh? Bang Haji anaknya banyak banget. Iya sih banyak man, yang hidup cuma yang pertama doang ya. Yang lain kurang hidup, cuek-cuek banget pada. Aduh. Dan duitnya banyak-banyak, kita kagak dibahagi sekali. Ya. Itu namanya kalau begitu orang apa tuh, Pak? Hah? Orang kalau ngomong begitu namanya apa tuh? Kesel. Ngambul ya. Ngeluh gitu. Ya. Nah. Allah bukan ngeluh, bukan apa. Allah memberitakan ya, kayak begitu. Allah memberitakan kepada kita. Biar apa? Biar kita ini ya, siap-siap gitu. Jangan sampai kayak begitu. Nah, jadi ini bab tentang orang yang menanggung dua anak perempuan atau satu. Wabilai qala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Harmalatu ibn Imran Abu Hafsin at-Tujaibi. Harmalah ya Abu Hafsin Abu Hafs at-Tujaibi. An Abi Ushana Al Abi Ushana al-Mu'afiri An Uqbah bin Amir qala ya berkata samitu aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda man kana lahu salasu banatin siapa saja yang mempunyai tiga anak wasabara alaihinna dan sabar ya. Sabar ya tiga anak perempuan ya. Siapa saja yang baginya mempunyai tiga anak perempuan dan dia sabar atasnya. Sabar, alhamdulillah dikasih anak perempuan, senang. Wasabara alaihinna dan sabar atas mereka, sabar. Wa kasahunna min jadatihi dan ia beri pakaian tu anak-anaknya daripada kerja kerasnya dia cari, kerja kerasnya kerja sungsang sumbel.
untuk memberi makan anaknya, memberi pakaian anaknya. Artinya apa? Dia tanggung jawab. Dia kerja walaupun capek, dia kerja walaupun banting tulang lelah, peras keringat, sedih, tapi dia lakonin semua demi tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan anaknya. Ya. Tanggung jawab dikasih tuh. Ya. Ya. Semua tenaganya dikeluarin semua. Ya. Tanggung jawabnya, ya. Orang tua kepada anaknya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan anak yang sudah diberikan kepadanya, dia tanggung jawab sama Allah. Dikerja, dikerja dan kerja, usaha dan usaha untuk menghidupkan istri dan anaknya. Nah, orang yang begini bagaimana? Ya. Kunna la'u hijaban minan nari, adalah anak-anak perempuan itu baginya menjadi penghalang daripada api neraka. Ya. Jadi menjadi penghalang dari api neraka. Maka oleh karena itu pula kita sebagai anak jangan sampai kaget terima kasih sama orang tua. Jangan dibilang kita ini bisa sendiri, enggak bisa, Pak. Ini saya bisa sendiri nih. Enggak dibantuin sama orang tua, kata siapa enggak dibantuin. Kamu hadir di dunia ini lewat mana? Lewat rahim ibu kamu. Kamu dikandung oleh ibu kamu. Walaupun penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan, kecapean, kelelahan, tapi ibu tidak putus asa. Tetap semangat dan semangat demi, ya, anak tercinta. Enggak pernah ibu kita itu ngeluh, enggak pernah kepada kita. Lu enak jadi anak, enggak capek. Gua nih jadi emak capek, gua ngerawatin lu semua. Emak kita coba pernah ngomong gitu sama kita, Pak? Enggak pernah. Kadang kita juga menyepelekan mertua. Celaka juga nih. Ya. Menyepelekan mertua. Katanya bukan yang melahirkannya. Kamu tuh dikasih anak, anak yang udah dirawat dari masih kecil. Dikandung 9 bulan. Penuh dengan kecapean, lalu disekolahkan, dididik, dijaga semuanya. Bahkan kalau ada orang yang menyakitinya, mamanya, bapaknya paling depan membelanya. Udah gede dikasih kamu. Kurang apa tuh mertua kita? Mertua kita enggak ngomong kayak begini. Ya udah, kalau kamu mengawinin anak saya silakan, tapi saya minta dengan seminta-mintanya, semohon-mohonnya, tolong ganti biayanya ya. Enggak ada mertua ngomong begitu, enggak ada. Yang dia minta apa? Tolong rawatin anak saya. Tolong jagain anak saya. Tolong pelihara anak saya. Tolong perhatikan agamanya. Jangan sampai kau menjadi penyebab masuknya neraka anak saya. Masya Allah. Jasanya besar. Jasanya besar. Jadi jangan sampai kita juga enggak kurang-kurang. Ya. Jangan sampai kita juga kurang berterima kasih sama mertua kita. Jangan sampai itu. Makanya kalau ada orang berantem sama mertua, enggak lama juga cerai.
Ya. Ya, enggak lama juga cerai. Durhaka mertua. Ya, jadi siapa saja yang punya anak perempuan lalu diberikan pakaian, juga berikan makan, dia sabar, maka itu anak-anak perempuannya menjadi penghalang dari api neraka. Wa bila qala hadatsana Al-Fadlu Ibnu Dukainin qala hadatsana Fitrun an ya Sarhabila an Surahbila, ada yang baca begitu. Qala sami'tu Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, ma min muslimin tudriku ibnatani, tidak ada daripada seorang muslim yang mempunyai dua anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, lalu ia memperbaiki hubungan ya, bersahabat kepada keduanya. Ya, maksudnya dia bersikap baik kepada anak perempuannya, enggak kesel. Illa adkhalatahul jannata, kecuali keduanya memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya boleh jadi ini sabda Nabi turun seperti ini, ya keluar seperti ini. Dulu di zaman Nabi memang orang kalau lahir melahirkan perempuan itu ya, kagak bangga. Ya, dulu begitu. Di zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebalikan zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, ya, lahir laki-laki dibunuh. Ya. Zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir perempuan itu dibunuh, ya. Karena apa? Merasa malu, ya. Enggak hebat, ya. Merasa malu. Wa bilai qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Sa'id bin Zaid qala hadatsani Ali bin Zaid qala hadatsani Muhammad bin Munkadir anna Jabir bin Abdullah hadatsahum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu salasu banatin, siapa saja yang ada baginya mempunyai tiga anak perempuan, yu'wihinna, lalu ia lindungi anak perempuannya itu, wa yakfihinna, dan ia cukupi anak perempuannya itu, wa yarhamuhunna, dan dia sayangi anak perempuannya itu, faqad wajabat lahul jannatu albatata, maka sungguh wajib baginya masuk surga pasti. Punya anak perempuan, syukur alhamdulillah. Memang orang Pak ada yang punya anak laki semua, ada yang punya anak perempuan semua, ada yang laki perempuan. Faqala rajulun min ba'dil qaumi wasintaini ya Rasulullah. Qala wasintaini. Lalu ada seorang laki-laki bertanya dari sebagian kaum, kalau dua gimana ya Rasulullah? Kata Rasul, dua juga sama. Dua juga sama, bisa mewajibkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bila mana ia lindungi anak-anaknya dan dia cukupin dan dia sayangi. Jadi sama anak tuh penuh sayang, penuh cinta. Jangan anak digaplokin mulu, nauzubillah, jangan. Ya, maksud kita supaya dia pengen nurut, padahal enggak nurut Pak kalau kita kerasin begitu. Malah jauh dari kita. Bab man ahla salasa akhwatin. Bab orang yang menanggung tiga saudara perempuan. Man ahla salasa akhwatin. Ya, orang yang menanggung tiga saudara perempuan.
Wabila qala hadatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah qala hadatsani Abdul Aziz Ibnu Muhammadin qala an Su'ain bin Abi Shalih an Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmin an Ayyub bin Bashir al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda la yakunu li ahadin salah subanatin tidak ada bagi seorang yang mempunyai tiga anak perempuan au salah su akhwatin atau tiga saudara perempuan fayusinu ilayhinna lalu ia berbuat baik kepada mereka illa dakhal jannata kecuali masuk surga. Ya, kalau anak perempuan ketahuan, nah kalau saudara perempuan bagaimana nih? Dia punya adik, ya. Dia punya empo, ada tiga perempuannya, dia berbuat baik kepadanya. Ya. Jangan sampai kita sama empo, sama adik, ya, berantem. Ya, jangan sampai. Berantem sama saudara enggak enak, ya. Babun ya babu faddi man ala banatahu almardudata. Ini bab keutamaan orang yang menanggung putrinya yang dikembalikan. Jadi punya anak perempuan diceraiin. Tapi dia tetap tanggung anaknya. Wa bila qala hadatsana Abdullah ibn Salih qala hadatsani Musa ibnu ya ula an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Juqsin ala adulukum maukah aku beritahu kamu ala a'zami sadaqati maukah aku beritahu kamu atas paling besar paling agung sedekah au min a'zami sadaqati atau daripada paling besar sedekah qala bala ya Rasulullah mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawab Rasul ya ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuka putrimu diceraikan dipulangkan kepada engkau tidak ada baginya itu yang usaha kecuali engkau. Jadi kalau ada anak perempuan diceraiin sama suaminya, ya. Kemudian, ya. Ya. Kemudian dia jagain, itu dapat pahala paling besar sedekah, paling agung sedekah. Jadi apa? Janda ya, jagain walaupun bagaimana dia anak kita jagain. Jangan kita omel-omelin tuh anak kita. Iya, jagain. Iya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jodohnya soleh-soleha. Amin ya. Amin. Dan jodohnya langgeng semua. Amin. Ya Allah. Dari dunia sampai akhirat. Maka Pak, kalau kita ingin anak kita jodohnya bagus, akitanya mesti bagus. Ya. Nanti kalau kitanya bagus, dicari orang yang bagus. Kalau kitanya sembarangan, dicari orang yang sembarangan. Yang bagus nggak mau. Gitu. Ya. Bisa ada kalanya orang kaya ilmu, kaya harta. Kaya ilmu, kaya harta. Ya, dicari kadang begitu. Atau kita enggak dibawa dibawa itu dah, enggak kaya harta, enggak kaya ilmu, tapi benar. Itu juga masih bagus juga. Enggak kaya harta, enggak kaya ilmu, tapi benar. Itu masih dipilih juga sama orang. Ya. Ini kaya harta kagak, kaya ilmu kagak, benar juga kagak, ada.
Maksiat mulu, orang ogah. Jadi kalau kita kepengen ya anak kita dihormatin, dibanggakan, dihargai, nah kita harus pandai menghargai, menghormati diri kita, muliakan diri kita dengan bagaimana ibadah, takwa sama Allah, jauhin maksiatnya, itu yang paling pokok. Wabillahi qala hadatsana Bishrun qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqata bin Juhsin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqatu ya misluhu, ia mengatakan ya Suraqah, ya Suraqah. Wabillahi qala hadatsana Hayatu ibn Shuraihin qala hadatsana Baqiyatu an Buhairin an Khalidin عن المقلب بن معد قريبا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك tidaklah engkau beri makan diri engkau fa huwa laka shadaqatun, maka dia itu bagi engkau adalah sedekah. Ma أطعمت نفسك, apa yang engkau beri makan nafsaka akan diri engkau, sesuatu yang engkau beri makan akan diri engkau, fa huwa laka shadaqatun, maka dia itu untuk engkau adalah sedekah. Jadi kita makan, Pak, sehingga badan kita jadi tumbuh berkembang adalah sedekah sama badan kita. Ya. Berarti kalau kita enggak makan, kita jahat sama badan kita sendiri. Ya. Jahat, jelek banget. Pelit sama diri kita sendiri. Lo kalau sama diri sendiri pelit, bagaimana sama orang ya? Na'udzubillah. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqatun, dan apa-apa yang kau beri makan kepada akan anak engkau, maka dia itu bagi engkau adalah sedekah. Jadi kita ngasih anak kita, kasih makan anak kita, itu sedekah juga. Iya. Wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka sadaqatun, dan apa-apa yang kau beri makan istri engkau, suami engkau, ya. Nah, istri engkau, ya, maka itu adalah ya sedekah. Wa ma an'amta wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sedekatun, apa yang kau beri makan pembantu engkau, maka itu adalah bagi engkau sedekah. Tapi jangan kita membatasi diri kita bersedekah sampai sini aja. Saya mau udah banyak sedekah, sama siapa? Sama diri saya. Sama siapa? Sama anak saya. Sama siapa? Sama istri saya. Sama siapa membantu saya? Ya itu mah ya kagak sedekah-sedekah begitu ya. Jangan begitu. Ya. Karena itu juga merupakan satu kewajiban seorang suami, ya. Wajib memberikan nafkah seorang istri. Artinya apa kalau begitu nih hadisnya? Jadi di samping adalah kewajiban, juga merupakan suatu sedekah. Jadi dapat pahala juga. Kewajiban dapat pahala. Jangan kita sedekah hanya sebatas diri kita, anak kita, istri kita, ya. Jangan segitu. Sedekah mah keluar juga. Duit banyak, sedekah banyak. Duit sedikit, sedekah sedikit. Walhasil jangan sampai kagak sedekah. Babu man kariha ayata man mautal banati. Ini bab orang yang tidak suka berangan-angan kematian anak perempuan, mati anak perempuan. Atau babu man kuriha ayatam mana mautal banati. Ya, babu man kariha, bab orang yang membenci. Ya. Ia berangan-angan akan mati anak perempuannya. Wa bila qala hadatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Ma'di
An Sufyana an Utsman bin Haris Abi Rawa an Ibnu Umar an rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana indahu, ada di sisinya, walau banatun, ya, bagi laki-laki itu mempunyai anak-anak perempuan, jadi anak perempuannya banyak. Fatamanna mautahunna, lalu laki-laki ini babanya berharap, berangan-angan, ya, ya. Mautahunna, mati anak perempuannya. Anak perempuannya kebanyakan, ya. Pengen ada yang mati, na'udzubillah. Fagodiba Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau marah. Jadi ini di sini marah boleh berarti, tapi yang benar, marah yang benar boleh. Faqala, lalu kata Ibnu Umar, anta tarzuqa'un, kata Ibnu Umar, apakah ente yang memberi rezeki mereka? Kamu ya mau bunuh dia? Apa ente yang memberi rezeki mereka? Artinya jangan takut, kita ya mempunyai anak, ya. Jangan sampai takut, jangan sampai kita menyakiti anak kita, jangan sampai. Babul waladi mubakhilatan mujbinatan. Ini bab anak, ya. Babun al waladu mubakhilatan, ini mubakhilatan mujbinatan. Anak itu, ya, bisa menyebabkan berlaku pelit lagi pengecut. Gara-gara anak bisa kita jadi pelit, gara-gara anak kita bisa jadi penyebab kita menjadi pengecut. Ya. Kadang begitu, kita disakitin, kita bisa, tapi kalau anak disakitin, kadang kita nyerah. Wa minna hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Allaysu qala kataba ilayya Hisamun, telah menulis surat kepadaku oleh Hisham an Abi, dari bapaknya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda yaqulu huma, ya, raihanayya minad dunya. Nabi bersabda keduanya, Hasan Husain, karunia dunia. Karunia dunia yang mencukupkan hatiku. Jadi memang begitu. Ya, anak cucu itu sangat sayang sekali kita sama anak sama cucu kita. Kadang mubakhilatan, ya, mujabinatan, bisa membuat kita jadi pelit, bisa membuat kita menjadi pengecut. Wallahu a'lam bishawab.